Usai lawan Arab Saudi, timnas harus bersiap menghadapi tuan rumah Australia pada Maret 2025. Ragnar dan Hopner harus absen akibat sanksi kartu. Kemenangan perdana yang diraih timnas Indonesia atas Arab Saudi menempatkan skuad Garuda di peringkat 3 klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengungguli Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Tak hanya klasemen sementara di kualifikasi Piala Dunia 2026, peringkat timnas di ranking FIFA juga naik 7 peringkat menjadi 125 dunia. Meski begitu, kemenangan Timnas Indonesia membangkitkan semangat dan optimisme para pendukung untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga yang pertama sih masuk Piala Dunia. Ya mungkin untuk 2026 harus lolos sih. Soalnya kan ya sejarah baru kalau Indonesia masuk Piala Dunia. Bangga sih saya. Semangat buat Timnas Indonesia. Semoga semakin ke depannya semakin baik dan juga e, semoga lolos di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Semoga di Piala Dunia Timnas Indonesia e, melaju lebih baik sih. Sama ini kan udah ditunggu-tunggu ya dari dari dulu Timnas bakal Masyarakat Indonesia tuh bakal pengen banget masuk Piala Dunia. Peluang Timnas itu masih terbuka lebar ya dan mereka tuh masih punya harapan bagus apalagi Bahrain main nanti akan main di Indonesia ditambah lagi masih ada pertanding, tiga pertandingan lagi Insya Allah kita bisa bagus sih Indonesia tim Indonesia pasti bisa pasti bisa uh, pista masuk Piala Dunia 2006 sampai ketemu di Amerika tantangan berikutnya akan dihadapi timnas pada 20 Maret 2025 Bertandang ke markas Australia, timnas harus menepikan dua pemain andalan, Justin Hapnor dan Ragnar Orat Mahun, karena sanksi kartu Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal akan menambah lagi pemain untuk timnas. Tambahan amunisi bagi skuad Garuda diharapkan mampu menambah kekuatan anak asuh Sinteyo. Menatap empat laga terakhir, timnas Indonesia ditargetkan bisa meraih enam poin untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana persiapan Garuda melawan Timnas Australia Maret 2025 mendatang? Benarkah PSSI membidik pemain naturalisasi baru? Dan bagaimana evaluasi Timnas Indonesia pasca meraih poin penuh menang lawan Arab Saudi? Kita bahas bersama manajer Timnas Indonesia Sumarji melalui sambungan zoom. Selamat pagi, Pak Sumarji, apa kabar? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ini pertandingan timnas versus Arab kemarin. Apa saja evaluasinya? Uh, evaluasi pertandingan terakhir kemarin Indonesia lawan Arab cukup uh, ada beberapa ya. Ada, ada beberapa catatan yang harus kita sampaikan nanti uh, ke para pemain dan catatan pertama berkaitan dengan soal uh, pemain. Masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, eh, kaitannya dengan soal kekompakan, chemistry, dan juga tentu ada beberapa hal yang eh, di lini pertahanan maupun di eh, serang. Sehingga, dari catatan-catatan detail itu, nanti ketika kami kumpul di bulan Maret, itu eh, sudah bisa kita evaluasi dan perbaiki. Kemarin, sebenarnya sudah sedikit kita sampaikan, tetapi karena... Situasi euforia kita merayakan kemenangan, walaupun sebentar, tetapi kan waktunya mepet, dikarenakan selesai pertandingan, anak-anak sebagian besar juga langsung kembali ke klub masing-masing, sehingga tidak sampai kita bisa berbicara banyak berkaitan dengan evaluasi. Tapi catatan-catatan itu semua sudah ada, dan ketika nanti kita ketemu, hari pertama langsung kita akan evaluasi itu. Hmm, Oke, okay. evaluasi yang dilakukan soal kekompakan, chemistry kemudian juga terkait dengan lini pertahanan dan juga serang. Nah, lalu pola formasi 343 ini apakah akan dipertahankan Sinteyong atau ada perubahan nantinya? Nah kalau kaitannya dengan formasi itu pasti akan e, mendasari dari hasil tim analis yang ada ya. Sekali lagi, tim analis ini e, pasti akan bekerja ekstra keras karena kan yang akan kita hadapi berikutnya adalah Australia. Ya, dan ini tentu sesuatu hal yang harus kita betul-betul eh, lakukan dengan detail sekali, dikarenakan ya kita tahu bahwa Australia juga eh, dalam posisi yang tim yang sangat kuat dan tentu kita juga harus mempersiapkan itu dengan eh, sebaik-baiknya. Artinya, eh, kaitan dengan informasi pasti nanti akan eh, menentukan dari tim analis yang saat sekarang ini terus bekerja dan bekerja dan setelah itu nanti akan kita pastikan pakai informasi apa. Hmm. Oke, okay. dua pemain ini absen karena sanksi kartu. Benar nggak sih PSSI akan bidik pemain baru striker oleh Romani ini sudah pasti belum? Ya, jadi <tuh> sebenarnya begini. Uh, ya di sepak bola itu pasti ada sesuatu hal yang uh, ketika kita bermain kena kartu, baik itu kuning, merah, akumulasi dan lain sebagainya. Nah itu kan tentu harus sudah ada opsi-opsi yang harus kita siapkan. Contoh seperti uh, Justin kena, kena kartu, nah, nanti kita juga harus berupaya. kebetulan ada Mas Hilgers terus uh, bagaimana dengan uh, Ragnar? Nah, kan kebetulan juga tadi disampaikan ada Pak Ketua Umum sudah uh, mengupayakan dan tentu berkaitan dengan soal uh, striker baru oleh ini masih dalam proses sekarang dan yang uh, pasti Pak Ketua Umum sudah mempersiapkan itu semua tentu juga ini kan harus ada kerjasama yang baik uh, dan selama ini sudah bekerjasama dengan baik antara federasi dan pemerintah DPR sehingga proses itu bisa berjalan sesuai dengan uh, timeline yang ada. Dan nanti di bulan Maret bisa bergabung bermain memperkuat timnas sehingga posisi timnas akan semakin kuat, akan semakin solid dan eh, pastinya akan bisa berprestasi. Hmm. Publik juga masih bertanya-tanya nih, Pak Sumarji soal Eliano Renders, tapi dipastikan ia tidak akan bermain eh, lawan Saudi. Ini murni karena taktik atau seperti apa? Oh, kalau itu. Eh, uh, pure ya, pure murni taktik ya, karena kan semua itu uh, ada strategi yang harus dijalankan. Karena kemarin sebenarnya sih ada opsi-opsi, uh, dari Coutinho uh, mau mainkan Eliano dan sebagainya, tapi kan kembali lagi, kembali lagi semua itu kan ada strategi yang harus dijalankan dan kita harus menang gitu. Sehingga tidak, tidak bisa juga dalam game plan itu memaksakan seseorang untuk bermain ketika game plan itu tidak sesuai dengan uh, strategi yang akan dimainkan, seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada empat pertandingan sisa. Pertama lawan Australia, Bahrain, Tiongkok, dan juga Jepang. Kalau mau aman semuanya harus dimenangkan timnas Indonesia. Tapi kalau mau realistis, bagaimana? Sudah ada hitung hitungan soal itu? Oh pasti sudah lah Mbak. Jadi begini, yang pertama ketika kita uh, melawan Australia, tadi di awal saya sampaikan kita harus betul betul kerja keras. Semuanya harus kerja keras nih. Uh, tim analis sam sam sampai saat ini, tim analis, tim kepelatihan. Uh, Di bawah asuhan Kutsin, semuanya udah bekerja keras nih saat ini. Karena itu tadi mereka harus betul-betul uh, mempersiapkan itu dengan baik ya. Nah, terus uh, selanjutnya uh, nanti para pemain juga begitu, juga harus sangat bekerja keras karena gini hitung-hitungan kita itu ketika kita melawan uh, Australia kita harus mendapatkan poin. Tidak boleh tidak mendapatkan poin. hitung hitungnya kita mendapatkan poin lawan Australia, selanjutnya kita we uh, home ya home 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 itu kita uh, lawan Bahrain lawan Cina itu harus sapu bersih harus harus dapat tiga tiganya uh, dua duanya sehingga kita uh, bisa mendapatkan 6 uh, plus uh, taruhlah misalkan di Australia itu kita mendapatkan satu poin berarti tujuh tujuh sekarang posisi jadi kita dapat 13 belas itu tinggal nanti terakhir terakhir itu nating tulus lah kita tahu bahwa Jepang itu tim yang sangat superior, sangat kuat dan ya di grup ini yang akan sangat sulitlah dikalahkan. Syukur-syukur pada saat lawan Jepang kita bisa mendapatkan satu poin, ya siapa tahu namanya juga sepak bola. Tidak ada hal yang tidak mungkin di sepak bola, siapa tahu ya. Tetapi kan kalau melihat statistik, melihat kualitas para pemain, ya itu berbeda. Terkecuali kalau misalkan Jepang punya pikiran sudah di atas angin, sudah tidak mungkin e, akan tergoyahkan, terus dia memainkan pemain lapis keduanya, ya kita juga nggak tahu juga, kan semuanya itu sepak bola itu kan e, tidak ada hal yang tidak mungkin, semua serba mungkin kita juga nggak tahu masih lama soalnya, artinya kita juga tidak boleh berandai-andai, yang pasti saat sekarang ini kita harus mempersiapkan dari game ke game, ya dari Australia, lantas Bahrain, Cina, dan terakhir Jepang itu harus betul-betul super ekstra kerja keras dan super super extra uh, cermat teliti dan semuanya harus ini membangun kerjasama yang baik baik dari federasinya baik dari timnya semuanya harus uh, apa saling saling ini ya bergandengan tangan terutama uh, ya yang tidak kalah penting adalah supporter uh, hmm. dukungan seluruh masyarakat Indonesia itu penting sekali. Oke terakhir Pak lawan Australia nanti sudah ada calon kuat pengganti Habner nggak sudah ada namanya belum siapa jadinya ya kalau Hapner satu-satunya yang bisa kita manfaatkan nanti kita kan tetap kita panggil Mesil kita panggil ataupun kalau Da kan biasanya posisi itu bisa nanti di belakang bisa Verdong bisa taruh di belakang sehingga sebenarnya sih opsi itu tidak terlalu tidak terlalu mengkhawatirkan di kita karena pertahanan kita itu cukup kuat ya cukup kuat sekali ya saya kira opsi-opsi nanti akan ada ketika sudah mendekati Oke, kita dukung terus Timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Terima kasih manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi.